saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh, kayak James Bond aja. Wih, wartawan zaman dulu tuh saya lihat ya. Aduh, ada namanya Pak Sopo ya? Bukan, itu dia selalu bawa ini apa kalau sekarang ini nih, mic. Pak Darmo Sugondo. Kemana bapak saya dia pakai tuh ini. Itu dari RRI, saya gak akan lupa. Tapi dia sangat sharp, apa sharp tuh tajam. Dan apa yang dikatakan itu adalah lapangan. Nah kayak kalian ini, betul loh. Hanya dengerin, kan ada sekarang apa, saya gak punya HP loh. Iya loh, kenapa saya gak punya HP, tahu gak apa enggak? Ayo, apa ya? Gak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh, kayak James Bond aja. Gak percaya? Tanya sana dah sama yang tukang-tukang sadap. Loh iya loh, saya kalau jengkel saya ambil telepon. Halo, halo, sudah mulai sadapan? Berani, tahu gak? Masa ibu sama ibu aja kalah. Kalau udah dengar saya tuh kasihan ya, aduh kasihan amat ya. Kalian tuh bangsa Indonesia apa bukan? Kalian itu bangsa Indonesia apa bukan? Coba ya, wah gitu kalau pagi, wah gitu. Ininya tuh kelihatan tergetar loh. Nggak kayak gini kalau aku udah kesel aja. Memble banget sih. Hah? Loh iya loh. Apa nggak bisa? Dulu waktu, nggak tahu, siapa pernah ikut kor? Ada nggak? Ah iya lah, ibu aja ikut kor kok. Betul. Angkat tangan, berani. Itu yang namanya berani. Jangan memble. Namanya aja taruna. Taruna memble. Tahu memble? Tahu nggak memble? Masa kalah sama yang saya sama James Bond tuh temenan. Betul, karena kan dia 07. Kalau saya 77. Keren loh. Gimana sih? Aduh, kadang-kadang saya kalau ngelihat aduh keadaan republik ini, karena saya juga kan warga negara Indonesia kan, bangsa Indonesia. Kalian tuh ngomong gitu supaya apa sih? Supaya jangan takut TSM. Tahu enggak TSM? Ayo. Apa ayo? Yang keras. Enggak akan ditangkap. Kalau nanti ditangkap saya datang saya keluarin. La ilaha illallah kok sama polisi aja pada takut. Polisi itu saya yang bikin loh. Memisahkan dari TNI. Gitu aja takut. Saya nih denger deh, ay, udah berhenti dah tuh polsek, polres, apalagi itu, polda, udah deh, dunia akan berubah kok, never, never stay, jadi bisa berubah tergantung perubahannya siapa yang buat, ya manusia sendiri dari abad berabad, jadi tolong juga, aduh tolong deh. Yang jadi yang namanya apa wartawan udah deh nggak usah bikin hoax, benar deh yang keren gitu loh. Saya sampai aduh gimana sih anak muda ini nyarinya apa toh, selalu bilang begini, nggak pernah mengatakan yang benar.